Evelina Pasaribu. Kemarin kami sudah datang ke sini teman-teman untuk membuat suatu video. Tapi hari ini juga saya akan membuat video untuk menjelaskan sebenarnya ini jenis apel apa. Nah, kalau diperhatikan ya, coba saya makan dulu satu ya. I take one, Frankie ya. I want to try. Saya ambil satu. Coba saya makan. Jadi ini apelnya apel summer apple. Atau bisa juga ada discovery apple. Jadi dia bukan lembek tapi apa namanya? Keras, kemudian manis, kemudian aromatis, dan ya bisa bikin jus. Biasanya ini apel ini berbuah atau panen bulan Agustus dan September. Jadi kalau ini musim panas, jadi ini bisa tumbuh di pada musim panas. Ada juga apel yang tumbuh pada musim dingin, misalnya Oktober sampai Januari atau Desember sampai Maret. Jadi ini jenis apelnya jenis yang bisa tumbuh pada musim panas. Tapi enak teman-teman. Dia renyah. Jadi saya akan ambil nanti ini entah berapa biji. Nanti saya ambil apanya bijinya dan saya akan bawa ke Indonesia supaya bisa ditanam di Indonesia. Nanti bapak saya akan menanam ini di ladangnya. Oke, kita ambil hanya bisa satu atau dua atau tiga karena pemiliknya tidak ada di sini. So I can take three, Frankie, or two. One. Jadi nggak bisa asal-asal ambil sembarang apel di sini, walaupun pemiliknya nggak ada ya. Satu, saya ambil. Dua, satu lagi ya teman-teman, satu lagi. Yang lebih merah, yang lebih merah. Oh ini merah sekali deh semua, aduh banyak kali. Saya ambil. Oke, tiga. Nanti bijinya saya akan bawa ke Indonesia. Oke teman-teman, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Salam dari Esslingen. Dadah. Aku sembunyi, Eva. Eva, Adam, apple. I really like apple. Really like apple. Oh, unglaublich. Halo Adam, wo bist du? We kill the snake, ya? Yeah? Und Adam und Eva, you hide, I hide. Halo, Jesus, I like apple. Dadah. Ya. Yeah. Ya. Yeah.